Inilah kondisi yang harus dilewati Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama rombongan untuk masuk ke lokasi bermalam di bawah kaki Gunung Kelu yang terletak di Desa Long Belua, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Gubernur harus mengendarai motor trail pada malam hari dengan medan yang cukup ekstrim. Dari kantor Desa Long Belua, tempat ini berjarak kurang lebih 20 km. Setibanya di kaki bukit tempat bermalam, aktivitas dilanjutkan dengan membangun tenda dan menikmati hidangan yang telah disiapkan rombongan. Suasana gelap disertai hujan gerimis semakin membuat atmosfer hutan di malam hari semakin terasa. Keesokan harinya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang langsung dapat menikmati potensi aliran sungai Kelu Besar dengan airnya yang sangat jernih. Posisi sungai tepat di sebelah lokasi bermalam. Menyegarkan badan dengan mandi di sungai pun menjadi pilihan yang sangat menyenangkan. Segar banget airnya ya. Jadi tidak salah memang kalau di sini kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung Gunung Kelu. Di posisi gunung di sini ya. Nah, jadi teman-teman memutuskan setelah malam di atas sebelum nanti melanjutkan aktivitas sebelum sarapan memang mandi dulu menikmati kesegaran sungai. Destinasi eksplor wisata alam Gubernur Kalimantan Utara kali ini di kawasan hutan Gunung Kelu ada dua tujuan utamanya. Melihat dan menemukan pohon raksasa jenis lembasung dengan diameter 15 meter dan air terjun Kelu. Namun demikian, untuk menjangkau dua destinasi tersebut, Gubernur beserta rombongan harus melewati medan tengah hutan yang sangat ekstrim. Mulai melintasi lereng dan bukit dengan kecuraman 60 sampai dengan 80 derajat, hingga menghadapi serangan pacet, binatang kecil pengisap darah seperti lintah, namun tidak berbahaya. Salah satu pohon yang agak besar di hutan Long Belua, ya, yang luasnya lebih kurang 17 sampai 18 ribu hektar. Ini salah satu pohon yang ada di antara beberapa pohon besar nantinya. Ini kita belum sampai ke pohon yang paling besar. Ini kayu meranti namanya. Meranti merah, Pak. Meranti merah. Setelah menempuh pendakian bukit di tengah hutan sekitar 2 jam, Gubernur bersama rombongan akhirnya menemukan pohon raksasa jenis lembasung yang dituju. Tidak hanya satu pohon, namun ada 5 pohon raksasa. Pohon yang paling besar memiliki lingkar banner mencapai 40 meter. Luar biasa. Ini yang paling besar jadinya. Yang paling besar. Ini sudah ada 21 orang yang berpegangan tangan jadi lingkarannya itu 21 ya. Nah, kalau dia meter di atas ini 15 meter. 15 ya, kayaknya ya, Pak. Ya, 15 meter lingkaran. Luar biasa. Ini belum berakhir. Kita masih punya destinasi selain ini. Jadi treknya sudah kita dapat pohon yang besar-besar semua. Ya. Terakhir apa ini, Pak? Air terjun. Ada air terjun lagi. Kita lanjut ya. Drone mana? Udah. Ini bukan parang. Gubernur beserta rombongan mencoba mengukur dengan membuat lingkaran. Hasilnya bagian bawah pohon dapat dilingkari oleh 21 orang. Sudah, Pak. Sebentar. Selain jenis pohon lembasung, di kawasan hutan lindung Gunung Kelu yang berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut ini,
juga banyak ditemui jenis pohon ulin, meranti, rotan, nibung, hingga pasak bumi. Selisih 1,5 jam dari pohon raksasa, gubernur beserta rombongan akhirnya mencapai di destinasi terakhir, yaitu air terjun Kelu, yang memiliki 3 tingkatan dengan kualitas air pegunungan yang sangat jernih. Melihat medan yang sangat berat dan ekstrim, Gubernur Kalimantan Utara mengatakan nantinya akan melibatkan konsultan untuk dapat mempermudah akses untuk menjangkau potensi ini. Jadi nanti mungkin ya kita nanti cari konsultan untuk merancang jalan menuju ke sini. Itu kalau ke dari Desa Lombulua tadi ke sini itu tidak terlalu jauh. Iya. Karena kita kan muter. Kita muter dari pohon besar tadi, naik gunung, kemudian turun gunung, kemudian sampai di lokasi air terjun ini. Dan melihat potensi yang berhasil dikunjungi langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, semakin membuktikan dan menguatkan jika provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara, memang merupakan serpihan surga yang dititipkan oleh Tuhan. Miftahul Munir, Imade Kertayasa, Tim Liputan TVRI Kaltara melaporkan.